sahabat Ragaria, kembali lagi di channel YouTube kita Ragaria. Buat para sahabat Ragaria, tontoni terus video-video kita, tonton terus sampai habis, jangan pernah di skip, dan jangan lupa di subscribe, like, share, and komen ya guys. Buat para sahabat Ragaria yang belum subscribe, bisa langsung di subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya buat notifikasi ya guys. Hari ini kita mau lanjut review racket Lining. Kali ini Lining seri Turbo X70 G4. Ini dia guys, Lining Turbo X70 G4. Ini dia guys, ini bagian bawahnya berwarna merah silver. Untuk size gripnya itu dianya S2 ya guys. Untuk size gripnya, terus di sini dianya di bagian segitiganya itu ada logo Lining, nih tulisan Lining, dan ada hologram. Ini nomor seri ya guys. Untuk berat raketnya sendiri itu dia 87 gram. Ini dia raketnya cukup berat, jadi cocok banget yang suka main dengan menggunakan raket yang berat. Oke guys, ini tadi berat raketnya itu 87 gram. Tensionnya itu dia 30 lbs. Tapi recommendednya itu dia di 29 lbs ya guys. Ya. Dan di sini itu ada tulisannya high tensile slim safe. Ini dia bagian safe-nya itu dia slim ya guys. Full high carbon graphite. Ini dia berbahan karbon. Nah, di sini dianya ada logo Lining. Ini logonya berwarna putih ya, guys. Dia sama-sama tulisan Turbo X70 G4. Dia berwarna putih. Untuk panjang raketnya sendiri itu dia 675. Untuk balance point-nya itu dia 295 ya, guys. Grommet-nya ada 72. Ini ada 72 grommets. Untuk di mata itiknya yang kecil itu dianya ada logo Lining. Ini tidak terlalu kelihatan ya guys, tapi kalau lihat langsung dia kelihatan. Untuk mata itik yang besar dia ada logo Lining dan tulisan Liningnya. Ini kita coba ya guys. Nah, ini mudah banget ya guys untuk diganti. Di bagian frame ada tulisannya carbon graphite, aerotech beam system, sama dynamic optimum frame. Ini dia guys. Dan di bagian racket turbo ini, di bagian frame, ini lekukan di bagian frame itu dianya hanya setengah ya guys. Dia setengah. Dan untuk warna, warnanya itu dianya hitam. Warna dasarnya itu dia hitam. Baru di bagian frame atasnya itu dia berwarna lime. Dan ada warna biru putih. Ini dia guys, ini warnanya mengkilau ya guys. Ini dia kelihatan ya. Dan ini tidak hanya raket saja, ini dia ada paketannya ya guys. Ini ada senarnya merek Lining AP6, repulsion power, ketebalannya itu dia 0,66. Ini senarnya itu made in Taiwan guys.
dia cleaning AP6 dan ada grip. Ini dia GP20 cleaning. Ini grip karet mereknya Lining. Dan ada satu tas, ini dia satu ruang. Tas panjang satu ruang. Ini ada logo Lining dan tulisan Lining ya, guys. Ini berwarna black gold. Ini dia jadi seperti ini. Ini tas terbaru dari Lining ya, guys. Dari raket Lining. Tadi paketannya ya, guys. Nah, untuk raketnya sendiri itu tadi made in China ya, guys. Raketnya made in China, senarnya itu made in Taiwan. Ini dia paketan dari Lining Turbo X70 G4. Oke, guys. Buat para sahabat Ragaria yang mau tanya-tanya bisa langsung komen atau bisa komen untuk saran ke YouTube kita. Atau bisa cek di website kita www.ragaria.com ataupun bisa via WA 0822-7288-7272. Dan bisa juga yang mau lihat langsung barangnya bisa mampir ke toko kita Ragaria Jalan Sutomo nomor 72 Pematang Siantar. Oke, guys, Ragaria Solusi Olahraga. Terima kasih.